Selamat sore pemirsa, kembali berjumpa dalam Metro hari ini bersama saya Fitri Megantara. Kami telah menyiapkan rangkaian informasi terkini sepanjang hari dan kita ikuti berita utama kami untuk hari ini. Polisi dan TNI menangkap tentara desersi penculik dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku ditangkap usai berusaha kabur selama 3 hari. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan bertemu dengan Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan diagendakan berlangsung secara tertutup 4 mata antara Jokowi dan AHY di Istana Merdeka Jakarta.